Kedarlun, Yan adalah nama sebuah daerah di negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Di daerah Yan ini, terdapat sebuah perkampungan yang dihuni oleh puluhan orang keturunan Aceh. Kampung Aceh, begitulah nama perkampungan yang sangat asri nan damai ini. Sesuai namanya, suasana kehidupan di kampung ini sangat mirip dengan perkampungan di pedalaman Aceh, Indonesia. Masyarakat yang ramah, alam yang asri, dan kehidupan religius para santri yang sedang menuntut ilmu di Maktab Mahmud Yan menghiasi hari-hari masyarakat di kampung ini. Suasana ramah ini pula yang kami rasakan saat berkunjung ke kampung Aceh ini pada Senin 30 Oktober 2017. Kami disambut hangat oleh sejumlah tokoh keturunan Aceh yang bermukim di Yan. Wan Dipat, Aceh Selatan, Aceh Barat. Jadi, mana kering? Ana. Aceh Dipat. Dia di Milo, Milo. Milo, Milo. Di samping Kedah Serambi Indonesia. Ha. Lun, batin runjak pada Aceh tapi di Lambu. Lambu, Lambu. Itu mesti Lambu. Oh, mesti Lambu. Ha. Dan di Awazin. Awazin. Dia muka kopi, dia mulai kering. Ya, apa jauh punan? Buatnya. Anak kemun wali nengok. Balik bangun. Kampung ini merupakan tempat kelahiran yang berhormat Tan Sri Datuk Seri Sanusi Junid, politikus senior Malaysia keturunan Aceh. Tan Sri ino kan? Rumah kan dasar ino kan? Asal ino. Asal ino. Yang terlalu kuat, terlalu jauh, terlalu jauh. Tapi juga kena masyarakat. Masyarakat satu mai, kan? Ayo, wih satu ini lagi mau kau? Dia mai ya? Dia anak dia apa? Ikram. Anak dia cuma yang boleh yang bawa bawa ikram. Ikram. Ada dapat tak? Anak dia tu ikram. Iya iya. Ikram mai jadi ni. Orang tua semua dah meninggal. Mereka anak dia kerja Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, Zainal Arifin M. Nur, Serambi On TV. Sana dah kahwin, dengan rumah kena.